morning, balik lagi sama gue Jawa. Sekarang tanggal 2 Juni. Biasa vlog gue mulai di Sabtu dan Minggu atau di hari weekend. Beberapa hari lagi kita lebaran. Selamat menunaikan puasa yang untuk yang menjalankan. Aktivitas hari ini gue gak terlalu banyak sih sebenarnya. Nah, hari ini gue cuman bebenah kamar gue sedikit. Gue juga lagi BM buat kopi, tapi dari kemarin gue gak pernah dapat kopi. Gue online tapi selalu ditolak sama ojek online. Mungkin karena mau lebaran, semua pada tutup. Mungkin ntar bini gue suruh nyari di beberapa toko yang masih buka. Ya, gue BM banget sih kopi. Terserah sih kopi apa. Kopi susu sih, gue lagi pengen kopi susu banget. Dan satu lagi, gue pengen ngomongin anak gue. Pari, kamu nemu gigi ya? Coba buka giginya. Coba buka giginya. Ih, itu dia tuh. Ih, keluar gigi. Ini ada gigi dua. Gigi bawahnya keluar dua. Pantesan kemarin susah makan kamu. Tapi dia gak panas ya bun ya? Alhamdulillah. Hari gak anget. Belum tahu. Tapi sih, dia agak rewel sih sedikit. Mungkin kamu karena aja. Mungkin karena giginya mau keluar. Ih, itu mana giginya? Itu mana giginya? Ih, gak mau dia, gak mau tuh. Dari kemarin gue pengen mesen kopi online tapi ya gitu nggak ada yang buka. Sekarang udah di maghrib, udah waktunya buka sih sebenarnya. Udah buka tadi pakai sop buah. Oke, gue pengen kopi dari kemarin. Yang buka cuma ini di Family Mart. Ini Family Mart mana bunda? Kalibata City. Family Mart Kalibata City doang yang buka. Gue dari kemarin mau mesen kopi tapi di cancel terus sama ojek online. Ya, ini bayaran gue. Kopi susu family. Gue gak tau kenapa ya. Libur kemarin di hari Senin kemarin di tanggal 3, gue pengen mesen kopi susah banget. Gue pengen jalan keluar males. Karena gue kalau puasa gini biasanya gue habisin waktu sama anak gue sama istri gue di rumah aja. Bukan malas-malasan sih, gue beres-beres rumah. Gue biar nanti kalau ada saudara gue yang kesini atau temen gue yang kesini, biar enaknya dipandang. Gue kopi susu family. Bini gue seperti biasa dia green tea. Dia always green tea. Enak sih. Lumayan bun ya? Enggak kalah sama SG. Lumayan sih. Katanya kalau emang lagi jalan bini gue, kalau di kantor dia biasanya ini sih mesennya di Family Mart. Green tea-nya sih katanya enak. Menurut gue sih standar lah. Standar bun. Nah, di sini untuk harga dia lumayan murah. Ini lumayan gede. Satu gelas ini 14.000 satunya. Lo cobain aja. Abis lebaran lo cobain aja sih. Seenggaknya dia ngebantu gue ngurangin kebeman gue. Dari kemarin gue mesen kopi tapi gak pernah ada. Shit. Ini Fahri kemarin yang manja nih bun ya. Iya. Gara-gara apa bun? Giginya nunggu. Dia masuk berapa bulan bun? 8 bulan 1 week. 8 bulan 1 week. Nih, tersangkanya kemarin manja nih. Setiap malam, enggak sih, setiap siang dan malam dia agak ngerengek-rengek sedikit sih. Nah, dia minta digendong. Manja, manja banget nih bener. Manja banget kamu nih. Coba giginya mana, lihat. Ayah. Thank you banget buat Family Mart yang udah nurutin BM gue. Gue nyari kopi yang susahnya minta ampun di sedikit lagi mau lebaran. Hari ini gitu aja. Gigi anak gue numbuh, alhamdulillah banget. Dia udah bisa merangkak, udah banyak hal yang dia. Kalau kata bini gue, dia udah banyak akal. Gak terlalu banyak video kali ini karena puasa-puasa kayak gini gue jarang keluar. Gue di rumah sama istri sama anak gue. Dan gue hanya rapi-rapi aja sih di rumah.
gue beres-beres. Udah gitu aja sih, gue seneng banget yang penting anak gue udah nunggu giginya. Okay, thank you for watching, have a nice day. Wassalam.